Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin diculik hantu kuyang. Ya ampun, serem banget dong, kuyang cuy. Takut aku. Oke, kita ceritakan guys. Pada suatu hari, Upin Ipin lagi main Mobile Legend di dapur nih guys. Lagi main Mobile Legend guys, maniak, sepek. Azik. Wah Ipin, kita skinnya bagus nih, jom kita beli. Oke guys, dia lagi main Mobile Legend guys. Wah, sepek mantep. Yah, diamond kita nggak cukup nih kak, kata Ipin. Ya ampun, kalau nggak punya duit ya nggak usah. Beli-belilah, udahlah sadar diri kalian. Ngabisin duit opa aja. Gampang, jom kita top up dulu. Bukan bener guys, kita nggak punya diamond, kita top up. Ya tapi duitnya dari mana cuy? Kita jual sepeda gitu. Mau kemana kalian? Mau top up lagi? Kata opa. Nah lo kan, opa marah kan? Rasakan tuh, usir aja opa dari rumah. Waduh. Ya lo opa, ada skin Angela dan Hello Kitty nih, lucu banget. Aku mau opa, kata Ipin. Ya ampun, kalian ini udah top up banyak banget loh. Nanti kebanyakan top up diculik kuyang, kata si opa. Waduh, ada gitu kalau dia misalkan top up diculik kuyang. Apa? Diculik kuyang? Kak, aku jadi takut buat top up nih, kata Ipin. Waduh, takut guys buat top up ya guys, karena takut diculik kuyang teman-teman. Ah, udah nggak apa-apa, jumlah kita top up aja, nggak usah takut. Mereka pun tidak peduli dengan kata opa. Waduh, mereka tidak peduli guys. Ya ampun. Naik ke mobil. Oke guys, kita naik ke mobil guys. Ada mitos katanya kalau misalkan kita top up Mobile Legend, kita diculik sama kuyang teman-teman. Itu kata opa seperti itu. Ya ampun. Ya udah, kita top up aja guys. Coba kita lihat apakah kita beneran diculik apa enggak nih. Aduh, yaudah. Jum, kita pergi ke Indomaret. Kita ke mbak-mbak kasir buat top up. Jum. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Kong. Boom, oke, kita sudah sampai, guys. Kita parkir di sini. Hap, sampai. Setelah mereka top up. Ah, mana nih? Kita nggak diculik kuyang. Opa, bohong, kan? Waduh, kita udah top up di Mobile Legend nih, guys. Tapi kita nggak terjadi apa-apa dan nggak diculik sama kuyang, kok. Iya, hahaha, mana mungkin cuma gara-gara top up bisa diculik kuyang ya. Waduh, itu ada kuyang di belakang guys. Waduh, serem banget. Ih, serem. Waduh. Udahlah Ipin, jom kita pulang. Kita kasih tau opa kalau kita gak kenapa-napa dan gak diculik kuyang pokoknya. Waduh, kuyang udah muncul guys. Tuh kan bener guys. Wow, Ipin gak sadar. Ya ampun. Saat itu mereka nggak sadar ada banyak kuyang di belakang mereka. Waduh, mungkin nggak kelihatan ya guys. Hanya kalian yang bisa melihat teman-teman. Waduh. Akhirnya mereka diculik oleh kelompok kuyang tersebut teman-teman. Ya ampun, serem juga ya guys diculik kuyang. Takut aku. Mereka pun dibawa ke tempat rahasia kuyang tersebut. Ya ampun, dibawa ke base campnya kuyang dong. Wah keren. Maafkan kami kuyang, kami janji tidak akan top up lagi. Waduh, janji guys. Udah diculik sama kuyang baru janji lagi. Aduh. Diam kau manusia, jadi-jadian jangan buat berisik di sini, kata kuyang. Jangan berisik di sini guys. Ya ampun, serem banget ya teman-teman. Waduh. Serem. Hehehe, kita akan kaya setelah menjual manusia setengah tuyul ini, kata kuyang. Waduh, manusia setengah tuyul dong Upin Ipin dikatain. Aduh. Kita sangat beruntung bisa mendapat dua sekaligus ya, dua manusia tuyul ini, kata kuyang. Ya ampun, kita diculik dan mau dijual sama kuyang guys. Aturan kebalik, kita culik kuyang terus kita jual ya. Ternyata bukan karena top up Upin Ipin diculik teman-teman, karena mungkin Upin Ipin mirip tuyul, jadinya kita diculik dan mau dijual. Tetapi karena Upin Ipin dianggap manusia setengah tuyul yang sangat langka. Waduh, bener kan guys. Ya ampun, kasihan juga ya. Waduh. Apa? Kami akan dijual ke dukun? Ah, tidak, jangan. Kami ini manusia, bukan tuyul, kata Upin. Wah. Lihat ada harta karun di sana, kata kuyang merah. Ah, kelompok pengganggu datang, kata kuyang. Waduh, nih kuyang mau ribut sama kuyang lagi nih. Waduh, gimana ceritanya nih? Aduh. Kelompok kuyang merah pun datang untuk merebut Upin Ipin. A few moments later.
Sementara itu di rumah Upin Ipin. Oke guys, ini di rumah Upin Ipin nih teman-teman. Opa nangis sama Pak Haji tuh. Nih ada pocong, kenapa ada pocong di sini? Ya ampun, cucuku diculik kuyang beneran ternyata ya. Oke guys, ternyata Opa udah tahu dan ada yang lapor guys. Yang lapor pocong. Ya, ternyata ada pocong yang melihat kejadian itu dan melaporkan ke Pak Haji dan Opa guys. Wah, seperti itu teman-teman, ya ampun. Oh, ini pocong ngapain? Baiklah, terima kasih laporannya ya, Cong. Kami akan segera ke sana. Oke, teman-teman, ya ampun. Upin Ipin diculik oleh si kuyang ya, teman-teman. Aduh. Pak Haji memanggil Flying Dutchman untuk membantu mereka. Udah ada kuyang, ada Flying Dutchman, ada pocong. Ini banyak banget hantunya, guys. Ini ada Flying Dutchman ya. Karena kita sudah kumpul, jom kita selamatkan Upin Ipin, kata Pak Haji. Asik. Ayo selamatkan. Hura! Oke guys, kita sudah membuat tim ya guys. Ada Opa, Pak Haji, dan Flying Dutchman. Kita akan menghajar kuyang itu naik mobil. Mobil panjang, mobil presiden. Ayo Opa. Oh, Opa lama larinya nih. Ayo Opa. Nah, asik. Opa udah duduk. Nah, asik. Opa berasa jadi presiden ya, duduknya di belakang. Ayo let's go. Kita langsung pergi ke markas kuyang teman-teman. Kita akan menghancurkan kuyang tersebut karena telah menculik cucu-cucu Opa yang sangat lucu ya. Oke, jom let's go. Meanwhile. Oke, kita di mana nih? Oh, enggak tahu aku di mana. Oke, kita sampai ke sini. Hap, sampai. Alalalala. Sampai. Oh, jadi ini markas kuyang kotor sekali kata Opa. Katanya kotor sekali teman-teman. Markas kuyang, ya iyalah namanya kuyang. Kita harus waspada karena kuyang ini sangat jahat. Ya kita harus waspada guys. Kuyang itu sangat jahat teman-teman. Wah, iya ya, karena ya culik aja udah jahat sih. Oke, ini rumah kuyang teman-teman. Kita lihat, permisi. Nggak usah permisi juga kali, kuyangnya juga nggak peduli kali. Lihat mana ini, aku juga nggak tahu ya guys. Di sini jalan buntu, apakah pintu ini bisa kebuka? Tok tok tok, assalamualaikum. Oh iya bener guys, banyak kuyang, kita serbu ya. Wah itu dia para kuyang. Oke guys, para kuyang juga lagi berantem mereka ya. Yaelah, lagi berantem rebutan Upin Ipin guys. Kuyang merah sama kuyang apa itu, hitam ya. Wah, betul sekali di sini ada dua kubu kuyang yang meresahkan. Tangkap mereka. Waduh, Opa baru datang. Ayo masuk. Masuk aja Opa ya. Silakan duduk Opa. Oke, Opa udah datang juga deh teman-teman. Asik. Dasar kalian kuyang yang kurang ajar ya, telah mencuri cucu-cucuku, kata Opa. Oke guys, Opa udah emosi teman-teman ya. Oke, tangkap semua kuyang. Hura! Hura! Jeder! Jeder, jeder. Wah, tonjok, tonjok. Neng, 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 neng. Asik, Pak Haji mantap. Neng. Diledak-ledakin gak kalah-kalah. Oke, udah kalah ya. Cari Upin Ipin. Oke, kita cari teman-teman. Mana ini Upin Ipin? Woi, Upin Ipin. Aku kebakar Upin Ipin. Upin Ipin di mana nih? Upin Ipin? Oh, itu dia Upin Ipin. Sampai hap, akhirnya Upin Ipin berhasil diselamatkan. Terima kasih Pak Haji yang sudah barbar menyelamatkan Upin Ipin. Udah keren ya guys, mereka rokes-rokes. Mereka pun menyesal karena sudah durhaka kepada Opa karena tidak nurut untuk tidak top up guys. Gitu guys.